Dua artis stand-up komedi diciduk Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang karena kedapatan memiliki paket sabu beserta alat hisap. Penangkapan terhadap R dan D berawal informasi adanya transaksi narkoba di daerah Cipadu, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang yang melibatkan kedua tersangka. Kemudian, dari tangan keduanya didapat barang haram sebanyak dua paket sabu dengan berat 0,32 gram dan 0,65 gram serta satu buah alat hisap. Barang tersebut dibeli dari seorang bandar narkoba berinisial RL yang masih menjadi buronan. Menurut polisi, tersangka sudah 3 bulan menggunakan narkoba. Keduanya akan dijerat dengan pasal 114 dan pasal 113 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari pengakuan tersangka ini, dia menggunakan narkotika jenis sabu ini selama 3 bulan dia gunakan. Pelaku ikut ngedarin juga, kan? Iya, indikasinya seperti itu. Pelaku masih aktif, Pak, di stand up? Masih aktif. Ya, beberapa kali sudah ikut sampai tingkat nasional lah. Beberapa kali sering tampil yang bersangkutan. Pengakuannya, Bang, dia pakai narkoba biar apa, Bang? Alasannya apa? Untuk percaya diri lah sementara. Dia gunakan, udah dia sharing juga. Ya, indikasi dia juga jualkan ke pihak lain. Nah, ini yang masih kita dalami.